8 km persegi sama dengan Erangel. Perbezaan 80.59% land area dan ada 18 bandar. Permainan yang ketiga, minggu yang kedua, hari yang ketiga hari ini ditampilkan kepada anda Dracuza Bravo dan juga Apple. Ya, kalau kita tengok pada pasukan Net Brotherhood ada 6 Chicken Dinner dengan 38 kill, Drax dengan 36, 5 Chicken Dinner, Kuza dengan 3 Chicken Dinner, Bravo masih ada satu sahaja. Tadi Geek Fan berapa? Dia ada 4 Chicken Dinner dekat Pirama. Woi! Woi! Apa ni? Wow. Tu dia. Cucu gaming. Tengok yang Om Zul buka ngek tu. Ya, ngek masih mencari jodoh pada ketika ini. Top cast seperti biasa dengan baju yang tidak dibasuh selama 4 minggu. Exers itu juga bersama dengan Zai telah pun bersedia untuk memberikan anda game yang terbaik dan juga stats untuk headshot Boyka. Oh, belum lagi. Ada Boyka belum, tak? Belum lagi. Dia Boyka pun ada ini. Dan penerbangan ini daripada utara La Cabrera merentasi Power Grid Pecado dan bakal berakhir di kawasan Minas del Sur. Ya, jadi map Mirama ni adalah map yang menjadi menjadi sukar untuk mana-mana caster disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Satu ialah kebanyakan game di dalam Mirama ni slow ataupun lembap ataupun perlahan. Itu satu. Satu lagi ialah kerana penyebutan daripada tempat-tempat ini adalah berbeza sebenarnya kalau ikutkan sebutan sebenar. Sebutan sebenar dia kerana perbezaan alfabet di dalam bahasa Spanish. Yang di mana tempat ini dikatakan lebih kurang macam Mexico lah kalau kita tengok kan. Contohnya pada waktu ni pasukan ESG akan bertarung terlebih dahulu dengan XP jatuhkan salah satu Sane. Ya, Sane yang berada di dalam struktur yang berupa seperti mangkuk macam Amy. Tapi kita akan lihatkan mangkuk tu bukan kau je. Kau pasal Tak ada habis. Suprolan akan menembak Sane sebentar tadi. Dan Botox di sini dengan satu micro Uzi tetapi Sane telah pun dibunuh secara langsung. Dan ini dia Botox masih lagi mencari barangan-barangan. Dia tidak ada apa-apa helmet dan juga vest. Sangat ini back level 2 disandang di belakangnya hanya memegang Uzi. Sudah pun memakai vest level 2. Di bawahnya ada cake dan adakah dia mahu mengambil cake tersebut? Ya, nampak gayanya macam dia nak mendapatkan loot di tepi-tepi itulah. Antaranya macam nampak helmet tadi tapi tak nampak. Ah, betul lah ada helmet. Ada, dia dah pakai dah. Ya. Dan satu macam perkataan L ataupun huruf L itu di dalam ni disebut macam I. Jadi macam Cruz di Valle dipanggil Cruz di Vale kan, dia panggil Valle. Pelik sikit lah. Tapi Jojo di sini pemenang Chicken Dinner tadi dengan 7 kill, 1 headshot dan 1 Chicken Dinner. Tentunya peningkatan yang baik untuk mereka, memberikan mereka semangat baru dan semangat wajar. Dan pastinya senyuman manis akan terukir pada pemilik nama Miss Rose itu sendiri. Ya, betul. Kerana ini merupakan salah satu daripada pasukan yang dimiliki oleh streamer. Ada dua yang dikenal pasti pada ketiga ini, iaitu Miss Rose dan juga Bapak Ah oleh Master Ramen. Master Ramen eh? Cerita sekarang anda boleh lihat untuk awal permainan ini mereka mungkin tidak akan bertemu dengan sesiapa agak berkaitan dengan pasukan Tone Wow sebentar tadi. Namun begitu mereka telah memilih untuk beredar ke kawasan yang lain. Evos mereka di luar zon biru ini dan mereka mungkin akan disekat oleh pasukan Net dan juga ST. Jadi mereka boleh melakukan rotation ke bahagian kiri ataupun kanan. Berada di luar sekarang ini berada di Torre Ahmada iaitu pasukan daripada tim Boskur. Dan dapat kita lihat juga kelipat pasukan Divinity Esport, pasukan Steelheart Esport dan juga bersama dengan pasukan EVOS. Ini bermakna 4 pasukan yang berada di luar kawasan bulatan putih, 12 yang sudah pun berjaya menduduki kawasan bulatan yang pertama. Ini bermakna mereka mempunyai cukup masa untuk mencari barangan-barangan yang diperlukan semasa pertempuran sebentar nanti kita akan saksikan. Ya, tapi kita lihatkan daripada Pecado telah pun bergerak pasukan BTR mencari circle yang seterusnya. Last Survivor berdekatan di Minas di Vale ataupun kalau dalam sebutannya Minas di Valle. Di sini ada juga pasukan ST yang datang daripada kiri kanan menuju ke Chumacera. Chumacera MRE. Kita
boleh lihat daripada pasukan Yudu juga, Geek Fam, kesemuanya telah berada di bahagian dalam. Bagi saya, Yudu mungkin tidak akan mengalami sebarang pertarungan terlebih awal kerana mereka paling berjauhan di antara mana-mana pasukan yang berlainan. Akan tetapi kita boleh lihat terhadap pasukan Team Secret, adakah sekali lagi mereka mungkin akan bertempur dengan pasukan BTR, kerana seakan-akan pasukan BTR semakin lama semakin berdekatan dengan pasukan Team Secret tersebut. Ada kemungkinan yang cukup tinggi, akan tetapi mungkin Team Secret tidak gentar dengan cabaran yang akan dilakukan itu. Yang mereka sangat gentar sekarang ini adalah Geek Fam yang berkali-kali terbukti raja untuk Miramar. Ya, benar apa yang diperkatakan oleh Jay, dan saya memang tak boleh sangkal kerana apa yang diperkatakan oleh Jay sebentar tadi adalah fakta yang diberikan kepada anda. Miramar di hari yang ketiga, minggu yang pertama pertemuan di antara grup A dan grup C, Miramar dua kali Geek Fam menang di tempat ini. XP seakan-akan menaiki satu kenderaan saja dan mereka menuju terus ke kawasan El Pozo. Adakah keseluruhan pasukan mereka akan menaiki satu kenderaan di mana hanya kehilangan satu orang pemain saja untuk perlawanan kita di map Miramar ini? SD dan juga Last Survivor agak berdekatan juga. Divinity Valdemar, kedudukan pasukan di Valdemar sekarang ini tidak akan diganggu oleh sesiapa. Jadi untuk awal permainan selalunya seperti biasa dan telah pun diberitahu oleh Jay sebentar tadi kerana permainan ini agak lambat sedikit. Cuma bagi saya, walaupun awal nampak seperti lambat, tetapi perbezaan minit di antara perlawanan di Miramar, Erangel, VKND dan juga Sunhawk lebih kurang sama je kadang-kadang. Ya, tapi kalau kita tengok pada Sunhawk pada hari ini, saya rasa ekstra lazat dan juga ekstra laju. Kerana begitu cepat sekali kematian kebanyakan pasukan, dan di top 3 pun tadi macam tu habis je. Kalau banding dengan MRE punya chicken dinner tadi, punya lama top 3 itu. Ya, lawan. Dan permainan sudah pun masuk minit yang ketujuh, baru sahaja seorang disingkirkan iaitu Sane daripada pasukan daripada Expert MY. Ya. Sane. Sane ke Sin ke macam mana nama dia? Kalau ikut Mat Saleh mungkin Sin lah. Kalau ikut bahasa Melayu S-A N-A-N-A Sane. Sane. Tapi kalau ikut bahasa saya Sana. Sana. Sana pun boleh. Sana pun boleh. Jadi Net Brotherhood orang pun akan bergerak pada ketika ini dengan kemenangan chicken dinner yang pertama untuk hari ini di Sandhawk sebentar tadi. Dan seperti biasa, satu perkara yang menarik kalau anda boleh dapatkan mana-mana game ataupun anda hendak belajar lebih lanjut tentang cara-cara untuk mendaki gunung, anda boleh dapatkan daripada Team Secret kerana mereka paling mantap sekali dari segi pencarian dan juga pendakian gunung ini. Mak Toy sebagai tutor mereka. Jadi jika nak tahu lebih lanjut, temuilah Mak Toy di 1113334. Apa tu? Tempun. Oi, lain macam. Dan ini dia pasukan Tara seperti tadi, nampak kelihatan sudah berjatuhkan dan sudah memakai first aid kit. Dia akan berada di kawasan water treatment dan bersebelahan dengan mereka ialah pasukan daripada Miss Roses Esports Syndicate. Sudah memulakan tembakan sekarang ini Tara Muffin dengan penggunaan senjata scope 6, tidak tarik langsung dan masih lagi diserang oleh pasukan daripada Miss Roses Esports Syndicate. Omar menembak Link saat ini. Tara Project 2X, awal permainan ini adakah mereka akan bertempur terlebih dahulu? Mungkinkah cuba untuk membalas dendam diakibatkan mereka telah pun disingkirkan oleh pasukan MRE? Kerana sekarang ini kecenderungan kelihatan mereka mahukan juga pertempuran di antara mereka dan juga pasukan MRE yang sedang berada di hadapan. Mereka telah pun menyusun formasi mereka. Namun demikian, pasukan Bos Kuih pula akan datang daripada arah yang berbeza. Nampak kelibat mereka sebentar tadi. Dan kedudukan pasukan daripada Team Secret masih lagi berada di bulatan yang seterusnya kerana mereka berada di bukit yang paling tertinggi sekali di kawasan Mirwama berdekatan dengan El Pozo. Tapi bahaya sebenarnya untuk kalaulah circle itu tidak tutup dekat atas tu, mereka akan menghadapi cabaran daripada Geek Fam dan juga BTR yang menunggu di bawah. Tapi Geek Fam itu daripada belakang, mereka masih boleh tembak Geek Fam kalau mereka nampak, dan saya rasa mereka ada clear shot melainkan Geek Fam ada idea yang lain di situ. Ya, benar, nampak kelibat konvoi yang dilakukan oleh pasukan daripada Steelheart Esports Fan sudah pun jadi letakkan logo tengkorak pada namanya. Ini bermakna berbaki tiga sahaja pasukan daripada Singapura ini, Lorenzo, Aidil dan juga Wedu. Dan nampak sebelah mereka sebentar tadi ialah pasukan daripada ESG.
ESGST pula yang akan berada di sini. ESG mungkinkah mereka akan bertempur? Lorenzo sedang bersedia. Kedudukannya mungkin masih lagi tidak diketahui. Tembakan telah pun dilepaskan. Kedudukan Lorenzo telah pun diketahui sekarang ini. Tetapi pasukan ESG pemburu telah pun terbuka dengan megang Uzi. Dia menunggu saja masa yang paling sesuai. Pemburu terus bergerak ke hadapan. Kedudukannya sangat-sangat terdedah. Tetapi anda boleh lihat itulah dia tembakan balas. Pemburu dia dapat satu dan terus menghabiskan satu. Ya, saya kurang pasti apa yang difikirkan oleh Lorenzo ketika dia nampak kenderaan tersebut. Kalau dia nampak dia keluar dan kemudian tembak terus, saya rasa dia ada masa yang tinggi untuk menjatuhkan sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka. Ya, kalau ikutkan matematik J tadi boleh dikira betul, tapi sedikit reaksi ataupun refleksi yang dilakukan oleh Lorenzo sebentar tadi mengakibatkan mereka melibatkan Lorenzo sebentar tadi terus diletakkan logo tengkorak. Betul, dan sekarang ini Last Survivor akan menghadapi cabaran daripada Atai 10K yang menembak tepat pada badan tetapi tidak pada kepala, menyebabkan dia tidak jatuh dengan mudah. Dan Atai, wow, anda boleh lihat tadi setapan senjatanya seakan-akan tak bergerak sangat. Itu merupakan recall yang sangat-sangat baik daripada Atai menggunakan Scar L. Namun begitu, kita boleh lihat sekarang ini Luxy dengan Movan berpusing-pusing. Mungkinkah dia sedang menunggu rakan-rakannya terlebih dahulu, barulah mereka akan konvoi bersama-sama untuk masuk ke bahagian dalam bulatan. Tetapi itu dah dia bahan parang, dijatuhkan oleh Kars 98K dari jauh. Risiko sebenarnya duduk di atas ni kan. Hai, tadi nampak kita lihat recall yang dilakukan oleh Atai 10K, kerana kalau kita ikutkan perbezaan di antara senjata M416 ini dengan Scar L, sama nama dia, Assault Rifle. Tetapi dia punya recoil dia tu lebih kepada Scar L, tapi dia buat Scar L tadi tu macam M4 pula. Betul, tapi Divinity, Trixity juga telah, Trixity telah berjatuh kepada pasukan ST, memberikan semangat baru untuk ST. Sekarang ini hanya tinggal 2 orang. Kalau kita lihatkan sebenarnya penggunaan recall ataupun kawal recall ni telah macam dikuasai daripada PM01 dulu. Orang masih sukar nak kawal recall, tetapi terdedah satu rahsia daripada pasukan Thailand, iaitu rahsia yang agak penting, gyro. Dan setelah ramai orang bertukar kepada gyro, kita boleh nampak tembakan yang lebih steady, yang lebih lebih terkawal daripada player-player ni. Amy main pakai gyro ni? Ya, memang saya pakai gyro. Saya first time main pakai gyro, saya muntah. Uish, serius. Muntah terus. Muntah. Memang muntah. Saya berhenti kejap gyro, lepas tu macam gyro adalah sangat-sangat membantu. Dan inilah dia, Wedu dijatuhkan. Ini bermana berbaki seorang saja lagi. Saya kira dia habiskan siaran langsung. Jaggernaut masih lagi mencari Aidil. Dan di balik asap ini, Jaggernaut marah ke depan. Dia akan bakal mencari Aidil. Satu-satunya pasukan pada ST. Dan saya kira ST disingkirkan di tempat yang ke-16 di tangan pasukan negaranya sendiri, iaitu Singapura. Ya, Divinity walaupun mereka dapat 3, tetapi mereka kehilangan 1. Jadi satu berbalas 3 lah dalam pertempuran tersebut. AWM, senjata yang sememangnya akan menjadi kegemaran ramai lagi-lagi di map Mirama ini. Jika anda ada map ataupun ada AWM, tambahan pula dengan 8x scope. Yep, kerana lazat. Kerana pertempuran di Mirama selalunya berlaku 100 meter ke atas. Ketika di dalam circle ketiga, keempat, dia akan kehilangan fungsi yang seeloknya hanya pada circle kelima, keenam. Ya, benar. Nampak kita lihat tinggal Mat Toy saja yang berada di puncak bukit tersebut. Yuhai sudah pun turun, sedang memegang senjata M416, tembakan ke arah pasukan daripada tim Boskur Mozart. Dan sekarang ini masih lagi terselamat kerana laluan tersebut tidak sangat terbuka. Sekarang ini Yuhai dengan hanya membawa bagi. Ya, dan berbincang tentang 3 orang yang menjadi bocah yang paling disebut-sebutnya, Yuhai, Voki dan juga Ainaoki. Kenapa? Untuk bagi saya, balance di antara kedua-dua, antara ketiga-tiga ni, dia memang pada Yuhai. Sebab Yuhai dia menggunakan gyro tapi tidak terlalu laju. Pada waktu yang sama, dia menggunakan clear shot lah. Dia tak begitu jalan-jalan sangat. Kalau macam Ainaoki, dia gunakan gyro dalam kadar yang tinggi, menyebabkan nampak macam dia punya screen tu bergegar-gegar. Manakala Voki pula memang tak menggunakan gyro langsung. Jadi kita nampak yang boleh stabil lah antara dua-dua ni ialah Yuhai. Dan mungkin itu yang menyebabkan dia adalah killer yang antara yang terbanyak pada waktu ini. Pertemuan dengan di antara Team Secret dan juga Yuru Gang pada masa yang sama. Hihawk sudah dijatuhkan oleh Bravo pada masa yang sama juga tadi. Kita dapat lihat Ainoki sudah pun dihabiskan oleh pasukan daripada
pasukan ESG dan itu dia langsung. Geek Fam akhirnya dikeluarkan di tempat yang ke-15. Ini bermakna tiada lagi kelibat pasukan daripada Geek Fam. Ya, Raja Miramar sudah tumbang, akan menabalkan raja yang baru ataupun mungkin pemenang baru secara total. Kalau kita lihatkan, Team Secret telah pun menang Miramar yang pertama kali mereka main, itulah yang mereka dapat dan mereka menang. Tara Lin terjatuh sebentar tadi dan Mat Toy perlu diselamatkan kerana Mat Toy saja yang tinggal berada di atas bukit tersebut yang paling tinggi. Biu-biu akan nampak Man Parang yang berada di dalam rumah kecil tersebut, dapatkah ataupun tidak. Alamak, Man Parang tiada helmet langsung, dan seperti mana kita dapat lihat sekarang ini, Man Parang sebenarnya tadi telah pun terkena headshot terhadap pasukan Tara dan dia tak berhenti mencari helmet langsung di mana-mana kawasan dan dia akan ditembak daripada bahagian belakang mungkin. Cuba untuk melarikan diri. Jadi Man Parang masih lagi terselamat. Tetapi jika kita ingatkan kembali, pasukan Team Secret berlawan dengan Yudu, selalunya Team Secret yang akan terkena dulu. Ya, tapi kita tak tahu juga kalau kita lihatkan pada advantage yang ada sekarang ini, Team Secret yang lebih ada lebih kelebihan sebab mereka dekat dengan circle dan Yudu kena push in masuk kepada mereka. Melainkan Man Parang tadi sudah pun masuk dalam kenderaan, mungkin juga dia akan lupakan terlebih dahulu kerana ada dua ideologi ataupun ideologi daripada pasukan-pasukan besar ni ialah mereka tak nak lawan dulu dengan tim-tim besar ni. Mereka nak sebab tentunya walaupun orang menang tapi mesti ada kecederaan. Betul tu, seperti Geek Fam dan juga Yudu sebentar tadi dan juga BTR dan Team Secret. Kita melihat tempuran tersebut, tapi BTR di pertengahan di bahagian hujung bulatan bom sekarang. Mereka telah berjaya untuk mendapatkan satu kill secara langsung dan pasukan Divinity akan berada di bahagian bawah. Mereka Zuli menunggu saja dengan memegang M416 sekarang ini. Divinity Impact dan Trixie di hadapan Zuli, mungkin akan bergerak sedikit ke depan. Kevin di bahagian kanan dan Hijrah di bahagian kiri. Zuli tembakan yang baik dengan menggunakan M4 tersebut, mencari lagi di manakah keberadaan Juggernaut, tetapi Juggernaut akan melarikan diri terlebih dahulu. Trixie di belakang pula telah mendendahkan kedudukan beliau dan sekarang ini Impact berseorangan sahaja di kawasan ini. Dan apa kita saksikan sekarang ini, KB mencari segi baki dan itu dia rata saya kira pasukan Divinity disingkirkan di tempat yang ke-14 di tangan pasukan BTR. Oh, pada waktu yang sama pasukan Last Survivor bermain dengan cukup baik, meratakan satu lagi pasukan. Saya rasa bosku ya. Wih, betul, terkeluar secara langsung, dibantai pula. Tapi Kuza datang mendapatkan Kevin tepat pada masanya. Dia naik ke atas, nampak pula Kevin sedang berlari-lari menggunakan kesempatan itu mendapatkan kemenangan. Pasukan EVOS VIP juga pernah menang di Miramar semalam. Ya, semalam. Baru saja semalam. Ya, bukan semalam. Dua hari lepas. Tapi kita boleh lihat sekarang ini. Betul lah semalam. Semalam kan? Ya, betul lah semalam BC. Mana ada dua hari lepas? Mana ada diorang? AB, ya betul. Dan sekarang ini Yuhai main kebaik. Lihatkan kawalan recall dan juga tembakan daripada Yuhai. Sungguh berkualiti, sungguh lazat. Bagaikan air limau yang diminumnya. Dan Maktor sekarang ini menembak dari tepi, mengenakan pada pasukan Last Survivor yang cuba masuk ke dalam kerana circle berada di kawasan berhampiran dengan mereka. Dan sekarang ini Yuhai Boy mencari lagi seorang pasukan daripada Asta, iaitu Traitor. Dia sekarang ini mara ke bergerak ke kiri dan ke kanan. Asta sudah pun turun, dia nampak kepala sekarang ini terkena tembakan. Masih lagi belum dapat mencederakan Asta. Dapat kita saksikan sekarang ini siapa yang mara. Yuhai yang mara, dia tukar red dot sekarang ini. Dia masih lagi mencari Asta. Pergerakannya sekarang ini bergerak ke cenderung sebelah kanan. Ya betul tu, tapi anda boleh lihat sekali Yuhai terlampau terbuka, tembakan balas diberikan. Tetapi anda boleh lihat Yuhai juga tak berani untuk terus bergerak secara agresif. Jadi dengan disebabkan itu dia akan cuba untuk membaling satu bom tangan. Belum lagi dia akan bertindak untuk beredar terlebih dahulu. Ya, Asta masih ada rakannya di situ, Hawk. Tetapi Asta menerima cabaran demi cabaran daripada Yuhai. Dan Yuhai tahu circle nak tutup, maka dia akan cari siapa dulu dia akan tunggu. Dia akan tunggu di kawasan yang lebih selamat. Dia ada pelbagai permukaan muka bumi, banyak topografi untuk digunakan. Satu lagi tembakan dia tengok betapa lajunya dia memasang skop dan menutupnya balik. Dan dia akan menggunakan ban macam biasa. Ya, itulah orang kata apa, tradisi untuk Yuhai bila dah jatuh satu dia terus menggunakan ban sekarang ini. Dan seakan-akan dia nak meletakkan tradisi tersebut terhadap dirinya sendiri. Dia ditembak daripada belakang ke daripada depan, saya tak pasti. Tetapi hampir terjatuh di situ, 1% saja nyawa dia tinggal. Dan pada masa yang sama BTR dan juga Tara disingkirkan di tempat yang ke-12 dan juga 11. Berbaki 10 saja pasukan sekarang ini. Biu-biu sudah pun memegang senjata kegilaan ramai, kedengaran M249. Yuhai dapat menjatuhkan Asta dan saya kira tinggal 8 saja pasukan yang tinggal waktu ini. Traitor disingkirkan
di tempat yang ke-9. Tengok apa Yuhai main macam ada pakai 11 jari dekat situ. Begitu laju sekali dia bertukar scope, dia tukar scope daripada scope jadi red dot, dan kemudian dia tukar weapon, dan kemudian dia scope tu sangat-sangat laju. Lepas tu dia punya loot pun memang superb. Ibos, mereka sedang mengalami masalah buat masa sekarang. Last survivor berdekatan, tembakan berjaya untuk menjatuhkan satu sementara tadi. Tetapi ada lagi 3 orang pemain Maktoy pula daripada arah yang berbeza, tembakan terhadap NSP. Namun demikian nak Maktoy tak dapat lagi sesiapa sekarang ini. NSP dicari juga oleh Maktoy. Maktoy akan menjadi pasukan ataupun pemain yang ketiga dalam pertempuran ini. Haikul dijatuhkan juga, terlampau terbuka. Siapakah yang menjatuhkan Haikul tersebut? Last flag rupa-rupanya. Maktoy sekarang ini cuba menembak. Dia cuba mencari pasukan last survivor atau bagaimana. Sudah pernah jatuhkan flag. Ini bermakna pasukan last survivor berbaki 2 orang sahaja lagi. Pada masa yang sama juga, berada di belakang itu, dia dapat jatuhkan juga pasukan daripada Miss Roses Esports. Benar-benar Yuhai sememangnya bocah ajaib yang begitu ganas sekali. Dan seperti mana kita dapat lihat juga, dan boleh dikatakan dia menggunakan 5 jari. Yeah. Dia ialah 5 finger. Pemain 5 finger Evos VIP Razor sahaja yang terselamat di dalam pertempuran 3 pasukan tadi. Ya, dan last survivor juga tinggal satu saja yang berdiri, iaitu Ziggs. Dia akan ditembak, satu lagi hit maka dia akan mati. Dia akan berdiri di belakang pokok itu bagi menjamin keselamatannya. Tetapi di belakang masih lagi ada saingan Yuhai. Kalau dia ditembak, sukar untuk dia. Ziggs memang tak dapat diselamatkan. Bagaimana kekuatan YouTube sebenarnya buat masa sekarang ini? Kita tak dapat lihat lagi. Jadi mungkin mereka dalam keadaan yang selamat, tidak akan melakukan apa-apa pertempuran terlebih dahulu. Kelebihan untuk pasukan mereka, itulah dia. Ziggs telah pun disingkirkan di tempat yang ke-8. Maktoy tadi berjaya menembakkan Ziggs, maka mati sekali rakannya. Dan Maktoy masih lagi dengan 4 orang untuk pasukan Team Secret. Peluang yang sangat besar, mereka ada circle dan mereka tidak akan menunggu. Mereka akan melompat-lompat berdiri-diri mencari-cari di mana-mana orang yang dia nak cari. Kerana selain daripada Chicken Dinner, mereka juga nakkan kedudukan kill yang terbanyak yang sedang sekarang ini dipegang oleh ESG. 11 kill secara keseluruhan. Miss Roses Esports disingkirkan di tempat yang ke-7 waktu ini di tangan pasukan ESG. XP Romeo masih lagi mencari, yang menggunakan barrel waktu ini. Dia mereload, dia adakah dia dapat sekarang ini pasukan sama dengan dia, iaitu pasukan ESG. Romeo sangat sedikit. Sebelah saja. Hello dan bye bye. Alamak. Depan mata dia, he pakai bandage je pula tu. Kalau dia pakai first aid kit mungkin ada harapan. Aduh kau ni. Alamak, dalam bom asap apa-apa pun tak nampak. 4 pasukan yang tinggal, 11 individu yang masih lagi bertahan waktu ini. Kita masih lagi tidak nampak kelibat pasukan daripada Yudu Gang nampak di atas bukit tersebut. 11 individu masih lagi berdiri waktu ini. Pasukan daripada NED Brotherhood masih lagi bersama-sama dengan kita. Ya, tapi sebenarnya pasukan Secret tidak perlu kisah sangat dengan Yudu yang berada di atas itu, kerana mereka tempat sama-sama dalam circle yang dipegang oleh Team Secret. Aisyah akan cuba walaupun depan tembakan daripada dia punya K98K. 9 kill untuk pasukan ini, 1 untuk Yashot. Dia akan dapatkan lebih banyak lagi mamparan terapun dijatuhkan oleh Maktoy daripada tepi. Sememangnya mantap daripada pasukan Team Secret sekarang ni, kerana mereka telah pun memperolehi sebanyak 9 kill setelah 23 minit 4. Pasukan saja yang masih lagi terselamat. Dan apa kita boleh lihat sekarang ini, pasukan Yudu terpaksa turun ke bawah kerana bulatan berada di persekitaran pasukan Team Secret, NET dan juga ESG buat masa sekarang. Oh, Maktoy terus menatikan Man Parang dengan Mini 14, meninggalkan hanya 2 orang saja daripada pasukan Yudu Gang. 10 secara total. NET Brotherhood juga sedang ditembak oleh Team Secret. Team Secret mengganas, menggarang. Dan 10 kill telah pun mereka dapat. Pun didapati pemburu masih lagi mencari. Di bawahnya ada pasukan Laksi daripada pasukan Alternate Esports Dawn. Tembakan tersebut mengenai badan tetapi tidak dapat menjatuhkan. Samzi pada masa yang sama ditembak oleh Yuhai dengan menggunakan Mini 14. Sekarang ini Yuhai menggunakan first perspektif cuba menembak Loxi. Adakah dia terkena ataupun tidak? Dia nampak badan. Yo! Dan itu dia sedikit saja lagi berbaki. 10% saja nyawa Loxi sekarang ini. Yuhai masih lagi dalam keadaan terbuka. Kenapa Loxi tidak berani untuk menembak Yuhai saat ini? Ya, dia memangnya risau sedikit kerana di kiri kanannya ada orang. Dan Yuhai mendapatkan Samzi, menjadikan kill dia 6 pada ketika ini. Satu lagi Loxi dia mencari. First aid kit diguna pakai. Okey, pandai menggunakan smoke terlebih dahulu bagi menyelamatkan keadaan dia. Saya tak tahu apa yang nak dibuat oleh Yuhai kerana dia terlampau patah dan terlampau kelang kabut sedikit. Tetapi ada boleh lihat pasukan Yudu hanya berbagi seorang saja lagi, dan rata pasukan Yudu di tangan pasukan Team Secret. 14 kill. Ada boleh lihat, itulah dia pemain yang terakhir diambil juga nyawa beliau sebelum keluar ke lobby.
Weda, Weda take it dia akan diberikan terhadap pasukan Team Secret. Sememangnya satu prestasi yang sangat membanggakan daripada Team Secret, terutama sekali Yuhai. Ini mungkin satu hadiah yang terbaik untuk ibunya yang pada hari ini adalah birthday ibunya. Hari jadi ibunya. Sememangnya satu hadiah yang